Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki. Satu sama terhubung. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayidina wa habibina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Semoga getaran ataupun vibrasi ya, vibrasi energi yang sangat penuh semangat ini mengalir ke setiap detak denyut nadi kita setiap kali kita dalam beramal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja selawat dan salam kita senantiasa parselkan, kita senantiasa hadiahkan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya menjadikan kita terus menjadi umat terbaik sampai hingga akhir zaman. Sampai hingga akhirnya nanti kita, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, bisa bertemu dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Busana Limi izinkan untuk membersamai Bapak Ibu bersama dengan sahabat saya Ketua Korwil Depok yang baru saja kita rapatkan barisannya ya dalam beberapa waktu ini, dan alhamdulillah telah terpilih Bapak Hadi, salah satu certified trainer magnet rezeki. Jadi yang belum berkenalan, nanti beliau akan memperkenalkan lebih dalam siapa beliau dan bagaimana aktivitas sehari-harinya, termasuk ya mungkin beliau nanti mau kulunun kepada khususnya kita yang ada di lingkaran Depok ya. Insya Allah Depok juga menjadi miracle circle, lingkaran keajaiban. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang hadir secara offline ya di Magnet Rezeki Center, dan Bapak Ibu yang online juga, Anda semua bisa mengundang teman-teman hadir secara free di sini. Angkat sampai nanti pulang ke rumah, saat Anda di situ berniat untuk menimba, mereguk keajaiban, menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka kita digolongkan sebagai orang-orang yang fisabilillah ya, digolongkan fisabilillah. Jadi tidak ada yang sia-sia. Tadi yang datang ke sini mungkin mengeluarkan uang untuk Grab atau GoFood, ya ada GoFood ya. Apa yang Bapak Ibu keluarkan, bahkan sampai kembang gula permen yang dimakan di jalan tadi, itu semuanya nanti akan bersaksi bahwa kita semua adalah orang-orang yang berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menginginkan pertolongannya. Pertolongan yang kita sebut dengan keajaiban atau ma'unah dari kata a'ana yu'inu, atau bisa juga kita sebut nasrullah dalam bahasa Arab atau bahasa Qur'annya, yang artinya pertolongan Allah. Tema yang kita bawakan kali ini sesungguhnya menarik ya, karena kajian kali ini spesial banget. Ini pertama di MRC setelah kita Ramadan ya. Ramadan di sini full sekali, Syawal kita banyak sekali kegiatan halal bihalal dan lain sebagainya, termasuk kemarin kita ke Turki. Siapa di sini yang online kemarin ke Turki? Gimana rasanya ke Turki bareng dengan insan magnet rezeki? Seru ya. Ada yang mau ulangi lagi yang hadir di sini? Ada yang mau berangkat? Katakan saya. Saya kabul insyaallah ya. Jadi ada malaikat sejarah namanya, malaikat yang hadir dalam majlis ilmu, apalagi ini di waktu yang sangat mulia, di hari raya yang umat Islam tiada lain adalah hari Jumat. Ditambah lagi di sore hari menjelang maghrib, Bapak Ibu datang ke sini dalam gua keajaiban di sini. Hati-hati yang dengan Bapak Ibu pikirkan saat ini. Saat hati tenang, siap-siap yang Bapak Ibu sedang proyeksikan sekarang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka be careful, hati-hati. Orang magnet rezeki ya, kalau hobinya itu sudah ikut dalam majelis, maka isinya harus dengan pikir dan zikir yang baik-baik. Terjadi Pak Hadi
ya. Kalau apa yang kita pikirkan yang gak baik terjadi pula, ya, maka hati-hati. Pikirkan yang baik-baik. Misalkan saat ini saya ingin banget pergi untuk berangkat umroh, pergi untuk berangkat haji. Sekarang udah mulai musim haji, betul? Ya, kita doakan juga teman-teman saudara, termasuklah satu manajemen di MRC, Budiah, semoga safarnya fi amanillah. Semoga lantas pulang menjadi hajjah yang mabrurah, amin. Bersama dengan keluarganya menjadi arul hajj yang mabrur, amin. Ya, kita semua di sini satu sama dan terhubung. Ya, Anda yang datang ke sini ataupun yang di online, ya, fokus saja dengan apa yang kita sampaikan dalam kurang lebih 45 menit ke depan ini. Dan nanti Pak Hadi akan cerita tentang lingkaran-lingkaran keajaibannya sampai ya mungkin di luaran sana Pak Hadi punya banyak pergaulan, komunitas, organisasi, kantor, bahkan yang paling terkecil di dekat dengan kita ada lingkungan keluarga, saudara, RT. Yang perlu kita pastikan apakah mereka semua ini adalah tergolong circle yang menguntungkan bagi kita atau justru yang tidak menguntungkan. Karena tidak sedikit Bapak Ibu, teman-teman, Pak Adi ya, sudah belajar ilmu magnet rezeki dalam-dalam dia. Datang berulang-ulang, tapi suka datang juga ke tempat-tempat yang di situ tidak terdapat keajaibannya. Justru malah menjauhkan dari keajaiban. Ya, di sini sudah ibarat kata kalau kita besi gitu ya. Besi itu kan ada yang karatan, ada besi yang magnetis. Kalau kita sudah menjadi besi yang mempunyai daya tarik, maka kita bisa menarik segala apa yang kita proyeksikan, solusi, peluang dan lain sebagainya. Tapi saat kita sudah ditempa dalam kawah Chandra di muka Magnet Rezeki Center, di seminar, di training, kajian-kajian datang tiap saat, baru keluar dari gerbang dari pintu sini saja ya, sudah bertemu dengan komunitas-komunitas yang tidak baik. Apa yang terjadi? Yang tadinya sudah baik kembali karatan, Bapak Ibu. Yang tadi sudah digosok sedemikian rupa, mengkilap kembali menjadi besi berani, magnet gitu ya. Kita kembali ke komunitas yang tidak membaikkan, maka kita akan kembali jauh lagi. Jadi untuk membalance itu, membuat itu seimbang, akhirnya Bapak Ibu bukan hanya saat ada di dalam majelis, kajian, seminar ataupun training, saat keluar Anda terus jaga energinya. Jaga energi terbaik itu. Ya. Pulang ke rumah, mulailah dari diri sendiri. Jangan dipakai ilmu magnet rezeki ini yang seringnya nih jadi penyakitnya nih. Orang belajar ilmu magnet rezeki tapi dipakai untuk menilai orang lain. Dipakai untuk menjustifikasi orang lain. Gitu ya. Kamu gimana sih, Mah? Coba deh belajar ilmu magnet rezeki. Kamu harusnya tahu bagaimana terumbu karang itu harus dijaga. Maksudnya apa-apa, kita mau berenang atau gimana di laut? Gak paham dia. Ya, terumbu karang kan belum paham ikut MR gitu ya. Maka mulai dari diri sendiri. Dipraktekan Bapak Ibu. Pulang ya langsung menyambut anaknya. Ya, puji suami atau puji istrinya. Belikan mereka hadiah atau memberikan mereka makanan yang lezat pas pulang. Langsung dipraktekan. Ya. Nah, dari situ kita mengambil sebuah hikmah ya, bahwa jika kita mungkin belum ajaib hidupnya, maka jadilah kita menjadi pipa keajaiban itu yang mengalirkan keajaiban itu ke orang-orang sekeliling kita. Namun jika kita tidak cukup kuat menjadi pipa itu, yang terjadi apa Bapak Ibu? Hah? Bocor, retak, akhirnya keajaiban itu tercecer di tengah jalan. Harusnya kalau kita menjadi pipa yang kuat, kita pasti kena basah. Walaupun kita alirkan itu keajaiban kepada orang lain, pasti kita kena juga basahnya, betul? Ya. Maka Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, pastikan hulu ke hilirnya sumber kita, hulu ke hilirnya baik dari mulai alirannya, dari mulai guru kita misalkan, ada Ustadz Naslo, ada Kemu Fasir atau siapapun CTMR kita yang membina, ya, alirkan ke komunitas yang sekitar kita. Harus kuat-kuat, kalau belum kuat, maka sarannya Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus menjadi orang yang terjaga energinya, at least itu, minimal itu. Maka seringkali kalau dia makan rezeki, mereka sudah paham semua. Kalau saya tanya apa yang harus dijaga, jawabannya apa? Jaga energi bahagia. Karena perasaan syukur dan bahagia itu Bapak Ibu yang membuat akhirnya doa kita tumbuh indah dan menghasilkan buah yang ranum. Sekali lagi, kebanyakan kita berdoa karena rasa kita atas ingkarnya nikmat Allah. Buktinya apa?
kita masih suka melihat tetangga rumputnya lebih hijau. Kita gak suka ngeliat orang lain bahagia. Motor lebih baik, kita malah ada hasad iri dengki, bukan ikut bahagia. Yang begini membuat rasa syukur kita akhirnya pudar. Kufur nikmat itu menghadirkan azab Allah. In syakartum la azidan wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat kita. Tanda kita sudah syukur, kita bahagia atas pencapaian orang lain. Kita turut bersyukur atas kesyukurannya orang lain. Ya. Maka saat kita berdoa diiringi dengan rasa bahagia dan syukur, di situ merekah tumbuhan yang tertanam dalam diri kita, merekah kebaikan-kebaikan itu akhirnya tumbuh menjadi pohon yang rindang, menghasilkan buah-buahan yang lezat, ranum. Akhirnya kita menjadi orang yang terbaik. Siapa itu? Khairukum anfa'um linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita ingin membahas tentang miracle circle, lingkaran keajaiban kita. Jadilah pipa yang mengalirkan keajaiban itu. Meskipun sekarang kita belum begitu ajaib hidupnya, tapi jadilah terus pemberi, penyalur ilmu ini. Ya. Kita pastikan akhirnya nanti kita berada dalam kolam yang sama. Kita berada dalam bejana yang sama. Jika mungkin sekarang bejana lingkungan kita yang keajaiban masih belum begitu banyak, paksa diri kita ya untuk apa? Untuk hadir di lingkungan-lingkungan yang baik, yang lebih besar, Bapak. Harus kuat dan harus dipaksa di awal. Akhirnya terbiasa. Dan kita senang. Kenapa kita senang? Terjaga energi kita. Ya. Baru keluar dari tempat ini saja kita sudah melihat tuh yang namanya ojek, tukang ojek ya. Kadangkala kata-katanya udah gak karu-karuan Bapak Ibu. Bener gak? Ya. Ada tuh orang Grab, orang Gojek ya. Itu dia bilang, aduh Pak macet ya, karena dia udah belajar di UMR, Pak penuh. Balik disapa, Bapak orang magnet rezeki ya, kok tahu? Setiap kali saya ngelewatin di sini, sering saya ditegur begitu. Karena dia mengalirkan ilmu itu luar biasa ya. Nah maka Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, nanti saya akan bahas juga ya, akan bahas ada energi yang kelihatan tidak baik, tapi saat kita sikapi dengan bijaksana, maka itu adalah energi yang bagus. Lingkungan yang sunatullahnya itu Allah berikan izinnya ya, meskipun mungkin belum diridhai Allah. Jadi Allah itu mengizinkan Bapak Ibu, tapi belum tentu meridhai. Mengizinkan adanya orang-orang al-mutakabbirun gitu kan. Padahal yang paling pantas untuk menyandang al-mutakabbir siapa? Allah. Ya. Energinya tidak membaikkan. Kalau Stephen Hawking, pernah dengar? Ya, Stephen Hawking itu ya enggak tahu itu. Sekarang udah kakek-kakek mungkin ya, atau sudah gak ada ya, udah meninggal kayaknya ya. Udah meninggal Masya Allah. Stephen Hawking tuh ada force, ada power. Wah itu panjang tuh ceritanya tuh. Dalam kajian-kajian vibrasi, energi gitu ya. Nah di kita ada spiritual meter ya. Yang udah ngikut training pasti udah ngerti itu, apa itu spiritual meter gitu ya. Nah yang belum ikut training ya segera berdaftar ya. Insya Allah di tanggal berapa nih Pak Adi? 3 ya, 2 dan 3 Juli ini di berbagai belahan Nusantara. Nanti akan di show sama ya Mas Farhat ini ya, tanggal, jadwal, termasuk juga kontak personnya masing-masing. Ikuti trainingnya. Nah, kita melihat tuh di spiritual meter ya, itu ada energi ujub bangga di situ. Ya, saya sebut saja bangga lah karena turunannya ada ujub, ada tinggi hati dan seterusnya. Ya, atau suka pamer dan seterusnya. Nah ini yang paling sering, ini pintu ke
energi yang tidak baik ini sebenarnya adalah rasa ujub, ya. Dan ini paling mudah setan iblis memasukinya karena ini watak dasarnya iblis, ya. Nah, kalau di spiritual matter ini ada minus satu. Saya nggak akan panjang lebar bicara ini, tapi Bapak Ibu, kalau kita bicara energi di tengah orang-orang yang suka dengan showing off gitu ya, kalau bahasa sekarang itu anak muda sukanya flexing, tahu ya, flexing ya. Nah, kenapa lingkaran mereka itu diizinkan untuk tetap mendapatkan kekayaan, uang? Karena uang sifatnya memang matre. Dia suka orang-orang yang mempunyai harga diri. Ya. Jadi 1, 2, 3 ada apa saja energinya yang mungkin kita berada di lingkaran itu. Dan Anda melihat ternyata orang-orang ini kok tetap kaya ya? Ya karena itu, ini dasar ini kita enggak bicara tentang rezeki berkah dulu nih Pak Adi. Kita enggak bicara tentang rezeki yang berkah dulu, tapi ini orang-orang ini masih aja dapat rezekinya, dikucurin aja rezekinya itu. Perhatikan, Anda ngelihat enggak ada orang-orang yang di jalanan gitu kan misalkan gitu ya. Dia memakai mobil-mobil sport yang terbaik gitu kan. Anda bisa bayangkan ya, itu banyak orang yang mungkin turut senang, banyak orang yang mungkin mencibir, apalagi di tengah dia datang di tengah-tengah ke perkampungan yang miskin. Mending kalau niatnya adalah di situ ada untuk berbagi dan lain sebagainya. Kalau enggak gitu kan. Nah, tapi mereka tetap diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki, untuk memperoleh keuangan. Tadi sekali lagi tadi, karena uang memang matre. Dia suka orang-orang yang masih punya harga diri, meskipun energinya tidak membaikkan. Ini energi force nih. Ada energi power nanti. Istilahnya kalau di spiritual matter, di magnet Rizki, nanti kalau Anda sudah ikut trainingnya, itu ada energi ini adalah energi yang di sini zona takwa, yang kanan, yang di sini zona nafsu. Ini energi zona nafsu nih di kiri nih. Ya. Lalu apa lagi? Ya. Ada energi marah. Ya, kalau tadi energi menonjolkan diri, yang kedua marah. Ya. Marah itu ya intinya adalah egosentriknya tinggi, sehingga orang-orang di sekitarnya yang merasa dia seperti kayak jadi korban gitu ya, ya dia nggak akan betah berlama-lama di situ. Ya, kalau Anda di lingkungan, misalkan di lingkungan kantor nih, ya di situ isinya lingkungan orang-orang yang pimpinannya suka marah-marah aja, betah nggak kira-kira? Yang jujur nih teman-teman di sini, betah nggak kira-kira? Setiap hari, setiap saat isinya marah aja gitu, betah nggak kira-kira? Betah ya? Betah, alhamdulillah. Ya, tapi sunatullahnya nggak suka karena memang energinya force. Ini zonanya zona nafsu. Ya. Dan dia mengambil kekayaan, mengambil keuntungan dari korban atas ujub dan atas marahnya dia nih. Yang tadi, yang pertama tadi apa tadi? Sombong. Yang pertama tadi sombong. Berbangga diri itu bangga. Ya, dia mengambil energi orang-orang yang di sekitarnya, dia berbangga. Ya, mengambil keuntungan dari sekitarnya gitu. Nah, lalu marah. Marah juga mengambil keuntungan atas orang-orang yang ditindasnya, yang dikecilkannya, yang dimarahinya. Gitu. Ya, maka ada istilah pemimpin otoriter dan sebagainya. Tapi buktinya mereka tetap kaya, ya kan? Lalu apa lagi? Kalau saya singkat ya apa yang enak ya? Bam, babangga, marah, bamsi lah. Yang ketiga nih bamsi, yang ketiga nih ambisi. Orang-orang ambisius Anda lihat, sukses gak Bapak Ibu? Sukses. Ya. Tapi ternyata kalau bicara tentang keajaibannya, tentang pertolongannya atau bicara tentang rezeki berkahnya, baru dapat rezeki yang Allah izinkan tapi belum tentu Allah ridhoi. Ya, bamsi tadi tuh. Kalau energi sekeliling kita kayak gitu, maka cara yang paling mudah penuh dengan kesadaran diri. Karena gini, kita mau keluar dari zona lingkaran orang-orang yang seperti itu. Ya, kadang kita butuh kesadaran penuh Bapak Ibu. Seperti halnya tuh Pak Hadi, Nabi Muhammad SAW. Kenapa akhirnya hijrah ke Madinah dalam proses dakwahnya? Karena menghadapi energi bamsi itu di kafir Quraisy di Mekah. Datanglah petunjuk Allah, pindah ke Madinah, diterima di Madinah. Dahsyat Madinah akhirnya, dahsyat. Jadi tolak ukur peradaban luar biasa. Ya, bukan berarti kabur itu enggak. Ya, sayangnya kita untuk seperti halnya Nabi Muhammad atau seperti halnya Nabi Musa. Nabi Musa energinya Firaun apa? Enggak jauh-jauh dari sombong dan marah, bener enggak? Ya. Tuh, berarti kan polanya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya mereka mendapati dirinya lebih
mempunyai harga diri dan penerimaan di tempat yang zonanya penuh dengan zona keajaiban. Ya. Nah, kan membuka diri itu. Kalau di Madinah Yathrib kan kaum-kaum Ansor itu kan menerima, ya. Ya Rasul, di tempat kami saja berebutan untuk berebutan tempat. Ini harta kami untukmu ya Rasul. Ya, tinggallah di rumah kami ya Rasul, dengan para sahabat menerima kaum Muhajirin. Nah, di spiritual matter itu kan plus satu tuh. Senang banget orang-orang di situ. Nah, kita dalami yang gini nih di hanya ada di training Market Reskin soal di tanggal 3 nanti. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita mungkin tidak mempunyai kesadaran penuh sedahsyat Nabi Muhammad atau Nabi Musa, tapi kan mereka tahu ladan biar bagaimanapun. Ya. Karena kenapa? Biasanya alasannya sederhana. Ya gimana lagi, Pak? Saya terjebak di sini. Masih ingat dalam ilmu disiplin kata? Ya, akhirnya energi kita ya energi yang tidak membaikkan. Ngerasa karena sekeliling kita mungkin orang-orang yang ada pimpinan yang bamsi tadi itu, bangga, ujub dan marah-marah sukanya, lalu sinya itu apa tadi? Ambisius, ambisi gitu kan. Kita kayak merasa di situ kayak merasa terjebak. Kenapa? Ya kalau kita keluar kita enggak punya rezeki lagi dari situ gitu loh. Kalau kita keluar ya di situ adalah salah satu tempat saya mengais rezeki gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu, hijrah itu perlu juga identifikasi terlebih dahulu sampai hingga akhirnya kita mantap seperti halnya Nabi Yunus, Muhammad dan Nabi Musa. Itu hijrah ke zona keajaiban. Zonanya orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang-orang yang membuka diri, orang-orang yang penuh kreativitas. Ya. Orang-orang yang akhirnya fokus kepada solusi. Bahkan sampai ke titik 5 dan titik 6 itu. Isinya adalah orang-orang yang di situ hanya memikirkan kebahagiaan dan kemuliaan orang-orang lain. Ya. Maka cara paling mudah untuk kita akhirnya berada di lingkungan lingkaran keajaiban Miracle Circle, cara paling mudah saya menawarkan konsep yang ada di Market Rizki. Saat ditanya, di mana Allah titipkan rezeki untuk kita? Rezeki yang dahsyat, rezeki yang berkah, bukan rezeki yang tidak diridhoinya seperti halnya orang-orang di lingkungan yang bamsi tadi. Ya, tiada lain. Ya, ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Ya. Maka di MRC ini sama, karena komunitasnya mempunyai meta program keajaiban, meskipun Anda di sini teman-teman semua itu digaji, jangan sampai melewatkan beyond gaji, beyond sunatullah, namanya adalah maunah. Rezeki yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Gaji kita masih percikan rezeki. Mestinya kita mempunyai, mendapatkan keajaiban Allah dengan rezeki yang dahsyat bertubi-tubi. Ya, tapi satu hal yang kita syukuri, kenapa? Anda sudah berada di lingkaran keajaiban Anda. Pertanyaannya untuk yang online ataupun teman-teman di seputaran di lingkungan sekitar kita semua, sudahkah kita berada di lingkungan yang tepat, yang terus terjaga energi syukur dan bahagianya, sehingga mudah sekali saat Anda memimpikan sesuatu, setiap orang di sekeliling mendukung Anda untuk mendapatkan keajaiban itu, sehingga saat Anda menginginkan program-program Anda terlaksana, everybody, setiap orang di situ, semua berkeriap, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Meta programnya semua keajaiban, inilah yang kami sebut dengan Miracle Circle. Pertanyaannya, siapa lingkaran keajaiban? Gak cukup untuk diri sendiri. Kalau kita mau terus terjaga energi dan keajaibannya, teruslah kita bergaul bersama orang-orang yang ajaib hidupnya. Hati-hati, dalam proses langkah keajaiban di jalan keajaiban itu, kita akan banyak menemui orang-orang yang menawarkan sukses dengan kacamata untuk kita akhirnya kembali di kacamata atau di lingkungan yang menjauhkan kita dari keajaiban. Nampaknya sukses. Sebut saja dia mempunyai mobil mewah. Dia tunjukkan rekeningnya sekian puluh juta, ratus juta. Dia tunjukkan mobil mewahnya. Apa bedanya dengan bamse yang saya bilang tadi? Orang-orang yang bangga, suka ujub diri, orang-orang yang isinya marah-marah, orang-orang yang isinya suka menindas, termasuk orang-orang yang ambisius. Orang magnet rizki, karena ujungnya keajaiban, dia identik orang yang mempunyai ketenangan hati. Orang yang tenang mempunyai daya tarik sehingga keajaiban datang. Tapi orang ambisius, kelihatannya dia bisa menarik harta kekayaan, tapi atas egositasnya dan menurunkan derajat orang lain di sekitarnya. Pilihannya, Anda mau menjadi yang bamsi atau menjadi orang magnet rizki? Mau yang mana Bapak Ibu? Yang magnet rizki. Nah, kita akan dengarkan cerita dari Pak Hadi ya. Bagaimana Pak Hadi akhirnya memutuskan
bahkan langsung ikut berjuang dalam jalan juang keajaiban. Tinggalnya di Depok, kerja di Jakarta Pak Adi ya, tapi ingin walaupun di tengah waktu yang sangat padat tetap bersama dengan Magnet Rizki dan akhirnya menjadi ketua Korwil di Magnet Rizki Depok. Tepuk tangan dulu untuk Pak Hadi ya. Kita apresiasi Bapak Ibu ya, kita apresiasi karena untuk menjadi ketua, bicara ketua maka pengorbanannya akan lebih, fokusnya akan lebih banyak, ingin Depok dan sekitarnya ini isinya adalah masyarakat-masyarakat yang ajaib. Ikut membantu pemerintah gak kira-kira? Ikut, karena amanah-amanah pemerintah itu Bapak Ibu gak bisa diselesaikan lagi dengan logika. Mau pakai cara ekonomi seperti apa lagi mengentaskan kemiskinan, kejahilan kita justru malah menjauhkan kita dari Allah. Maka dengan Magnet Rizki insya Allah menjadikan orang-orang di sekitar kita ini orang-orang yang makin dekat dengan Allah dan mudah menarik keajaiban. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Hadi, silakan memperkenalkan diri dengan teman-teman semua dan boleh cerita sehingga akhirnya Pak Hadi memutuskan berada di lingkungan dan lingkaran keajaiban di Korwil Depok dan bersama Magnet Rizki Center. Kepada Pak Hadi kita persilakan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Hadi ya. Padahal Pak Hadi, waktu kami persilakan sepenuhnya. Ya. Terima kasih Ustadz Al-Halmi atas waktunya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Abus Al-Halmi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Apa itu Magnet Rezeki? Satu sama terhubung. Wah, luar biasa Ustaz Abus sudah energinya sudah luar biasa. Mungkin yang tadinya saya yang baru hadir sini energinya sudah berkurang setengah ya karena aktivitas. Dengan adanya semangat dari Bapak Ibu semuanya yang rupanya ini tidak usah jauh-jauh, inilah sebetulnya yang di menurut pandangan saya ini adalah lingkaran keajaiban saya. Tepukan tangan Bapak Ibu semuanya tepuk tangan. Ya. Alhamdulillah masyaallah almasholli wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbi sholli sholli wa yassirli amli wa lum tatammi sati yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu, Yanda Bunda dari MRC semuanya yang saya muliakan dan bahagiakan. Perkenalkan saya dengan Hadi Pradono, boleh panggil saya Hadi. Alhamdulillah saya sudah sebagai CTMR ya yang kami saya ikuti pada TFT angkatan 6 yang lalu Ustaz. Jadi mungkin ini angkatan yang terakhir sebelum nanti ada angkatan-angkatan berikutnya. Ya, Bapak Ibu semuanya, mohon izinnya dan juga atas kepercayaan tanggung jawab, mungkin saya mungkin di sini sedikit berhati-hati kalau lagi-lagi menyampaikan kata amanah karena di sini mungkin akan berbeda ya. Jadi saya sebut saja tanggung jawab ya dan kepercayaan yang diberikan oleh perwakilan dari warga Depok dan juga dengan dihadiri oleh pengurus dari MRC, ada dari yayasan juga. Dengan Pak Arif juga ada, kemudian juga dengan Pak Abus diantaranya memberi tanggung jawab kepada saya untuk mengkoordinir ya wilayah Kota Depok ini untuk mengembangkan Magnet Rezeki. Ya tentunya kami berharap ya bahwa dengan adanya Korwil Depok ini kami ingin menjadi bagian ya untuk mewujudkan cita-cita Magnet Rezeki. Mewujudkan berapa banyak Bapak Ibu? 2 juta pengamal Magnet Rezeki ya. Semoga dikabul Allah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menceritakan sedikit pengalaman saya yang sedikit yang mengenai MR ini karena saya baru bergabung Ustaz di Magnet Rezeki ini ketika ada COMR tahun 2021. Jadi saya gabung di sini angkatannya ini, angkatan COVID ya. Ada QMR online Milad yang tahun 2021 itu pertama kali saya bergabung. Saya tinggal di Depok, di Kelapa 2 Depok. Kerja saya sehari-hari sebetulnya bukan sebagai orang yang di depan seperti marketing, tapi itu saya bekerja bertugas di back office atau belakang meja ya, menata arsip di kantor yang bersama rekanan teman saya ya. Jadi saya mungkin bukan seperti janda bunda yang bertugas sebagai orang terdepan ya untuk sebagai siar atau dakwah, tapi namun dari sinilah menjadi tantangan saya Pak Ustadz untuk bisa tidak mau apa
kalah ya, tidak harus menang bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya untuk bisa ya mewujudkan ya 2 juta pengawal mata rezeki itu, khususnya kontribusi dari wilayah Depok. Ya mungkin sekilas itu saja perkenalan dari saya. Kak juga terima kasih, di sini juga sudah ada pengurus Korwil Depok yang sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan juga pada sore hari ini terima kasih nih Pak Ustaz, ini menurut info adalah awal ya, maksudnya udah baru mulai lagi nih kajian online yang dulu mungkin sudah pernah ada dan sekarang diberikan kepercayaan kepada saya dan khususnya kami Korwil Depok untuk memulainya kembali. Kami ucapkan terima kasih dan tepuk tangan buat MRC Pusat di sini. Ya, Pak Ustaz, Bapak Ibu, Yanda, Bunda semuanya, kalau cerita pengalaman ajaib saya rasa sepertinya sudah lebih ajaib dari Bapak Ibu semuanya daripada saya. Ya, namun keajaiban itu sebetulnya tidak hanya sesuatu yang sifatnya besar ya Ustadz ya, bisa juga kejadian-kejadian yang tidak besar namun bisa membahagiakan Bapak Ibu sendiri ya, membuat tenang Bapak Ibu sendiri ya. Ini contohnya saja, Pak Ustadz mungkin dekat saja ya, mohon izin karena tadi saya baru tugas dari luar kota ya, kemudian mendapat informasi untuk berkenannya mengisi di materi ini ya, saya. Tapi sebetulnya semuanya sudah seperti jalannya Allah ya. Kajiannya kan ini jam 16.00 ya, atau kita mulai jam 16.30 ya. Saya itu memang harus safar dengan menggunakan pesawat ya tadi ya. Saya pikir sebelumnya belum ada jadwal apa-apa ya, tapi ditawarkan nih apa, alhamdulillah ya, barakallah ya. Jadwal jam 16.00, saya pesawat jam 12.00 dan tiba di bandara jam 13.30. itu di tengah-tengah sebelum saya boarding itu saya dikonfirmasi kembali oleh MRC untuk kesediaannya ya. Ini karena dari MRC dan juga teman-teman nih dari Korwil Depok nih ya, yang saya juga tadi tidak lupa minta doanya untuk kelancaran ya, jadinya saya pikir tadinya ini adalah sesuatu yang tidak mungkin saya bisa sampai untuk mengisi kajian di sini Ustadz, artinya menemani Ustadz Abus ya tentunya ya. Saya pikir aduh ini kayaknya bisa jam 5.30-6 nih mungkin saya baru bisa sampai di MRC. Tapi dengan adanya lingkaran keajaiban di sekitar saya yang membantu saya Pak Ustadz. Jadi sebenarnya bukan saya yang ajaib, tapi sebetulnya lingkaran ajaib yang ada di sekitar saya yang membuat seseorang itu menjadi ajaib. Jadi bukan sendirinya saja, tentunya juga atas izin Allah, biiznillah ya semuanya bisa terjadi. Saya tadi sempat sih diskusi sama teman-teman di Korwil, aduh siapa nih yang mau maju untuk mengisi materi ini gitu ya. Saya pikir dari teman-teman Korwil Depok juga saya pikir banyak yang hebat ya, gitu ya Ustadz ya. Namun ya alhamdulillah semuanya ditawarkan kepada saya, itu adalah tanggung jawab. Dan saya tentunya semangat saya hadir di sini adalah tadi sepanjang saya cuma pikirannya seperti yang Ustadznya sampaikan ya, bahwa bekerja itu sebetulnya bukan untuk cari uang ya, tapi apa, bukan juga untuk mencari penghasilan, tapi sebetulnya untuk memuliakan bahagian orang lain dan memudahkan pekerjaan orang lain ya. Misalnya kita diminta tolong untuk saya sebagai pengarsip ya, saya diminta tolong rapikan arsip dokumen-dokumen itu. Tentunya kalau kita kerjakan dengan semangat, tentunya kita akan memudahkan pemberi kerja kita ya, karena pemberi kerja kita sudah dimudahkan, kita bantu untuk merapikan dokumen-dokumennya. Jadi memang sejak saya ikut Mandiri Rezeki ini ya, dengan lingkaran-lingkaran Bapak Ibu semua yang ajaib ini ya, dan juga dengan bimbingan dari Pak Nas dan sebagainya, saya nangkep benar nih Pak Ustadz ya, bahwa kalau saya bekerja sekarang berangkat, saya bukan tujuannya buat cari duit, tidak ya. Saya tujuan berangkat bekerja itu yang saya pikir adalah ayo apa nih yang bisa, siapa lagi nih yang bisa saya bahagian, saya muliakan, saya mudahkan pekerjaannya, itu saja insya Allah ya. Kalau memang akhirat itu sudah dijalankan, kalaupun duniawi dapat itu sifatnya adalah bonus saja ya. Kalaupun saya juga tidak mendapatkan
sifatnya yang materi, saya pun sudah punya ketenangan hati. Sebetulnya kuncinya mandat rezeki itu adalah ketenangan hati ya. Di mana setelah adanya ketenangan hati, ya itu insya Allah pintu-pintu rezeki itu akan terbuka dengan sendirinya. Tepuk tangan buat MR ya atas ilmunya. Alhamdulillah. Jadi itu Pak, contoh keajaiban terjadi pada hari ini saja. Contoh yang sangat real untuk saya. Ya, saya bisa sampai di sini. Memang mohon maaf kalau memang masih tidak tepat sekitar beberapa menit, tapi alhamdulillah saya sudah bisa hadir sini memenuhi kepercayaan dari MRC untuk hadir dalam kajian yang insya Allah ini adalah menjadi awal kembali untuk kajian Jumat di MRC. Jadi dengan meminta doa dari teman-teman Korwil Depok ya, mohon doanya ya, semoga acara ini lancar, saya bisa sampai pada waktunya. Kemudian juga saya sepanjang jalan itu tadi itu macet Ustaz. Oh ya maaf, penuh, maaf ini saya perlu belajar lagi ya, mohon izin ya. Penuh sekali jalanannya, tapi saya sepanjang jalan itu saya pikirkan yang satu Ustaz, yang disampaikan Pak Nas itu bahwa saya bekerja, saya ada sini adalah untuk memuliakan dan membahagiakan Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak lain, itulah rupanya saya pikir jamnya itu sudah semakin mepet, tapi alhamdulillah sekitar jam 4 kurang sedikit ya, saya sudah sampai di sini ya, kemudian persiapan untuk semuanya. Dan semoga dengan adanya keajaiban yang saya rasakan pada hari ini ya, ini mungkin kisah yang nyata buat saya ya. Dan saya ini tidak bisa dihitung dengan materi ya, saya mungkin tidak dapat materi, tapi nyampe sini saya bahagia ya, karena tadi kalau Ustadz bilang ada power versus force ya, itu sebetulnya memang di luar sana lingkungan kerja itu memang tidak mudah ya Pak Ustadz ya, kalau memang belum semuanya memahami atau mengenal ilmu mandat rezeki ya. Jadi kan mungkin ya masih dengan sifat-sifat yang seperti biasa gitu ya, mungkin negatifnya atau tidak positifnya lebih banyak gitu ya. Nah ini setelah tidak sadar memang tadi saya sampaikan energi positifnya tersedot sedikit, terkuras sedikit sehingga tinggal setengah positif gitu ya. Tapi alhamdulillahnya dengan saya hadir di sini bersama lingkaran keajaiban saya ya, kehadiran Bapak Ibu dari MRC, Bapak Ibu yang hadirin dalam kajian ini adalah lingkaran rezeki, lingkaran keajaiban saya Pak. Jadi ini sekarang ini kok energinya saya jadi 100% lagi ya. Jadi Masya Allah, 100% lagi sungguh. Ya, saya tidak jauh-jauh harus berpikir bahwa saya dapat mobil, saya dapat uang yang banyak ya. Tapi saya dengan hadir di sini bisa berbagi sedikit ilmu yang saya punya kepada Bapak Ibu semuanya ya, dan juga Bapak Ibu ternyata benar-benar nih terbukti ya sebagai lingkaran keajaiban saya, maka saya bisa di sini untuk memenuhi kesempatan dari MRC untuk mengisi bersama Bapak Ustadz Abu Salami untuk kajian Jumat sore ini. Mungkin sementara sih itu yang bisa saya sampaikan, sedikit pengalaman yang saya rasakan keajaiban dengan dikaitkan dengan adanya Circle of Miracle atau lingkaran keajaiban itu. Mungkin Pak Ustadz Abu Salami dipersilakan kembali. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Hadi ya. Ya. Jalan panjang Pak Hadi menemukan oase lah ya. Jalan panjang Pak Haji menemukan oase mungkin di gersangnya kehidupan ya. Wah, bahasanya ya, gersangnya kehidupan. Akhirnya menemukan orang-orang yang sama-sama mencintai Allah dan akhirnya memeluk keajaiban itu. Ya. Jika di luar sana orang tidak mudah menemukannya, tidakkah kita yang di sini bersyukur bahwa kita didekatkan dengan lingkungan dan lingkaran itu? Maka Bapak Ibu, jadilah kita orang yang pandai bersyukur. Dan ciri orang yang pandai bersyukur adalah mengisi setiap waktunya, mengisi setiap detik, setiap menit, jam, hari, minggu, bulan, sampai hingga akhirnya Allah katakan, wahai hambaku kembali. Itu dengan kebaikan demi kebaikan Bapak Ibu. Dengan terus memberi manfaat bagi orang-orang sekitar. Dengan terus menjadi mercusuar bagi orang-orang sekitar kita bahwa masih ada harapan. Dan jika hanya ada satu yang tidak boleh redup
Katakan Anda semua sekarang atau ada beberapa teman-teman saudara kita baik on atau offline ada di titik terendah. Kita hadir sebagai temannya yang mengatakan bahwa kau masih punya harapan. Jangan pernah redupkan itu. Mungkin suami, istri, pasangan Allah ambil kembali. Karena memang itu titipan sebagai perhiasan di dunia. Mungkin Allah ingin ambil kendaraan kita. Allah ingin ambil rumah kita. Allah ingin ambil omset penghasilan kita. Tapi jangan pernah padamkan harapan. Harapan terus akan bersinar dengan proyeksi dari teman-teman yang lain di sekitaran yang membantunya. Anda bisa bayangkan, kalau di tengah-tengah Anda, di lingkaran kita adalah orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi kita. Dia hanya menggeruk keuntungan di sekitar kita. Ya, maka yang terjadi, bamsi tadi, orang-orang yang ada di sekeliling kita tadi, itu tidak akan menjadikan apa-apa kita, Bapak Ibu. Dan kita tidak akan menjadi orang yang manfaat. Bagaimana bisa manfaat? Berpikir untuk kebaikan diri saya nggak bisa. Ya, mungkin ada satu masa di mana, contohnya Nabi Sulaiman. Saat Nabi Sulaiman itu memberikan perintah kepada burung apa yang dikirim ke istana Ratu Balkis? Hudhud. Dengan tegas, dan itu kurang marah apa Nabi Sulaiman? Ya, menyerahlah kepada aku. Datang kepada aku dengan berserah diri. Kau akan melihat aku lebih baik. Kurang lebih kayak gitu, Bapak Ibu sekalian. Itu kan energi force-nya tadi ya Pak ya. Bamse tadi. Wah, dia berbangga diri sebagai King of the King. Siapa yang gak tahu King Solomon? Orang-orang, teman-teman kita, saudara kita yang non-muslim mengatakan King Solomon. Dan kita berbangga dengan Nabi Sulaiman. Ya, King of the King. Ya, Core of the Core. King of the King, Bapak Ibu. Ya, dia mengatakan itu untuk apa? Untuk meninggikan asma Allah. Untuk meninggikan apa? Asma Allah. Maka kalau Anda mungkin ada lingkungan dengan keajaiban, tapi mungkin menemukan saudara yang mengingatkan, kelihatannya dengan cara marah misalkan, seperti Pak Hadi tadi, atau mungkin saya yang masih suka saja ada slip of tongue, gak ingat disiplin kata, diingatkan, kita senang. Ya. Nah, sesekali itu penting. Ya, sesekali itu penting. Kenapa? Untuk penyeimbang Bapak Ibu. Untuk mengambil energi. Karena akhirnya kita semua, orang-orang kalau udah di atas minus 3 tuh Pak Hadi, kalau di spiritual meter, ya, kerendahan diri, terus dia merasa sudah tidak punya harapan lagi, give up. Isinya ada kegalauan demi kegalauan setiap hari, putus asa. Ya, dia sudah apati. Nah, ini orang-orang yang seperti ini enggak punya harapan lagi, Bapak Ibu. Ya. Tapi kan kita masih suka, dan di lingkaran kita bisa jadi kita sendiri itu ada yang masih energinya enggak akan jauh-jauh dari berbangga diri, marah, lalu ambisius. Ya. Orang-orang jika bertanya apa bedanya kesuksesan di luar sana dengan keajaiban yang ada di magnet rezeki? Perbedaannya telak, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang punya harapan, tapi kita isi harapan itu dengan keterangan hati. Ya, dan itulah orang-orang yang mendapatkan keajaiban. Karena keterangan hati tidak bisa didapat kecuali dengan jalan ibadah. Jadi kerjaan magnet rezeki, setelah dia asik masuk dalam gua keajaiban di mihrab, berzikir, umroh, bahkan ritual ibadah yang paling dahsyat haji, keluar dari mihrabnya, keluar dari tempat ibadahnya, keluar dari zikirnya, tugasnya hanya tinggal mencari circle of miracle tadi, mencari miracle circle. Dia asik bersama dengan orang-orang ini dalam jalan keajaibannya. Dia berjuang bersama-sama. Kalau enggak kuat, Bapak Ibu, kita akan kembali kehempas ke jalur yang orang bilang itu sukses, tapi belum tentu itu ajaib. Yang mungkin Allah izinkan kita mendapatkan rezeki, tapi belum tentu Allah ridhoi lantaran rezeki itu belum tentu berkah adanya. Semoga dengan kehadiran Pak Hadi dan teman-teman pengurus Korwil yang membersamai kita dalam jalan juang kita di Korwil Depok ini, menumbuh kembangkan, ya, menumbuh kembangkan, memasyarakatkan ilmu magnet rezeki ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman pengurus Korwil yang lain mungkin bisa maju ke depan, kita perkenalan juga sekalian. Siapa aja nih Pak Hadi yang hadir sekarang nih Pak Hadi? Baik. Dari mana? Silakan. Di sini siap. Sepertinya ada dari Pak Bubah bisa. Pak Bubah, wow, masya Allah. Dapat roti, dapat roti. Lanjut. Ya, kemudian mohon izin dengan siapa lagi? Ustadz Abu sendiri. Oh, Ustadz Abu sendiri. Oh, saya emang pengurus. Bukan kayaknya, saya bukan pengurus. Ya, yang lain anggota ya. Ya, Pak Riko, silakan Pak Riko. Pak Riko. Oh, Pak Riko. Ya. Kemudian ada mungkin Pak Rosi Uno ya mungkin tadi ya.
kelihatan tadi. Rosi, ya. Masya Allah. Kemudian yang ada Bu Lucy ya, Bu Lucy. Bu Lucy ada Bu Lucy? Ya, ya tepuk tangan. Oh, kalau Bu Lucy. Kemudian yang mana Bu Lucy? Belum kenal, mana ada Bu Lucy? Ya kami perkenalkan saja. Online. Tidak ada Bu Diana, Bu Diana Sudiana mungkin. Bu Diana sudah kenal. Yeah. Kemudian juga ada Ibu Reni di sini. Ibu Reni. Bu Reni. Oh, masya Allah. Ya, silakan. Kemudian ada Bu Yani. Bu Yani. Ada Bu Yani. Ya siap siap. Baik. Ini orang Depok semua ya? Ya Insya Allah orang Depok semua. Pak Dino mana Pak Dino? Tegal. Salam ya. Buat Pak Dino ya. Ya. Pak Budi Bahtiar di bagian apa Pak? Budi Bahtiar nanti dibagi, insya Allah di kami mohon bantuannya di bagian dakwah dan pendidikan. Masya Allah. Bu Reni yang hadir aja. Bu Reni di bagian apa Bu Reni? Ya Bu Reni nanti di bagian bidang sosial. Sosial. Jadi dengan kalau Mas Rosi, Mas Pak Rosi nih? Nanti di bidang pendidikan dia ya. Di pendidikan bagian, juga. Mana? Di bagian ekonomi. Ekonomi apa sosial? Oh ganti ekonomi, sekarang ya. Ekonomi yo. Ekonomi karena, kemarin perasaan pilihnya sosial sekarang jadi ekonomi ya. Karena sesuai. Kan harus mencoba untuk out of the box ya. Oh out of the box. Iya. Baik, nanti, insya Allah Depok jadi kota dinar. Amin. Di tangan amin, Pak Rosi. Amin. Oh. Ya. Siapa lagi nih? Ya. Ini banyak orang-orang Depok sebenarnya kalau ya, mau dilibatkan di Korwil silahkan. Untuk selanjutnya Pak Ustadz kami akan menyusun program kerja tentunya. Kami perlu bertahap ya. Ya. Kami memulai dari yang sederhana dulu. Ya mungkin apa yang dekat ini kita mensukseskan ya. Mensukseskan SHMR dan THMR yang sudah tinggal kurang lebih seminggu lagi ya sekarang ya. Mungkin namun sebelum saya menyampaikan tentang SMR mungkin disambung dengan Pak Ustadz ya. Tadi menyampaikan ya mungkin kalau memang tadi saya sedang energi positifnya tidak tinggi ya itu menggantikan kata rendah. Tadi saya semoga saya tidak terkena disiplin kata lagi. Sedang energi yang tidak rendah ya gampang saja ya kalau MR-nya lagi spiritual meternya terganggu. Alhamdulillah nih Pak Ustadz, setiap Jumat ini rupanya kan ada kajian rutin sore hari ya. Betul. Dengan Bapak Ibu semuanya yang sekarang masih mungkin masih online maupun offline di sini ya, insya Allah energinya akan naik kembali, spiritual meternya menjadi enam kembali. Amin ya. Jadi kalau seminggu itu udah mulai tidak tinggi ya, dengan Bapak Ibu hadir ya rutin di kajian Jumat ini ya, insya Allah yang saya rasakan energi saya menjadi full ya, spiritual meter saya kembali positif kembali. Kira-kira demikian. Tepuk tangan buat kajian ini sore ini. Masya Allah. Dan juga sebetulnya ini sama dengan ya seperti sholat ya Pak Ustadz ya. Yeah. Sholat lima waktu ya sebetulnya itu kan waktu-waktu yang dahsyat ya. Betul dimana sekali. Kita diingatkan untuk sholat sebetulnya bukan supaya sebagai kita repot untuk bolak-balik sholat, tapi sebetulnya di situ kita menarik energi sebanyak lima kali dalam menarik energi sebanyak lima kali hari ya. Masya. Jadi kalau misalnya dari subuh kita narik energi dengan sholat, kemudian kita setelah itu bersemangat untuk bekerja ya. Yep. Memuliakan dan membagikan orang lain. Amin. Mungkin sekitar nanti jalan jam 12 kita sudah mulai sedikit-sedikit tidak tinggi lagi tuh gitu ya. Nah kita dipanggil untuk sholat zuhur. Yeah. Itu kita tarik lagi energi positifnya, kita semangat lagi ya, apalagi tambah dengan makan siang ya gitu. Betul. Ya. Dan itu kemudian kita bekerja lagi nanti menjelang jam 3 kita mungkin sudah mulai tidak tinggi lagi energinya ya, kita kemudian dipanggil untuk sholat asar, energinya kita tarik kembali. Demikian seterusnya sampai dengan sholat isya tentunya. Tentunya dengan sholat isya tidak ada soal lagi karena memang sunahnya setelah sholat isya kita untuk beristirahat lebih awal supaya nanti kita ditemukan dengan waktu-waktu sepertiga malam atau tahajud yang sungguh luar biasa dahsyat untuk bisa menarik energi bagi yang mempercayainya ya, meyakininya. Kira-kira demikian Pak Ustadz, mungkin nanti kita perlu kita ajak nih para jemaah ya untuk bisa hadir nih SMR teman-teman yang ada di Depok nih. Ya lintas ya, komunitas, lintas RT, Pak Eldrin masih jadi ketua RT? Masih ya? Diajalah warganya ya, bilang dapat roti di sini, pulang dapat keajaiban gitu ya. Ya harus ya kita ramaikan tempat ini dengannya, nanti Allah kita merajuk sama Allah, kita tinggal bilang ya Allah tempat ini rupanya tidak cukup untuk menampung orang-orang yang berharap mendapatkan pertolonganmu ya Allah, luaskan ya Allah. Siapa yang nyangka nanti kantor kita makin dibesarkan? Amin. Kantor kita makin makmur di sini, isinya adalah orang-orang yang ingin keajaiban. Amin ya rabbal alamin. Sesuai namanya tadi Pak Hadi bilang ya, kita pentingnya ritual, sholat itu kan ritual ya, tapi kalau dibarengi dengan spirit
ritual. Maka harus ada ritualnya untuk kita mengupgrade spiritual. Spirit artinya semangat. Nah, mudah-mudahan kalau connecting antara spirit dan ritual, akhirnya spiritual kita terjaga dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Karena di luaran sana Bapak Ibu, ya ada sebuah riset nih, John McFarland. Saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu dia membuat riset. Perusahaan-perusahaan kelas dunia di riset. Ya kalau kelas dunia pasti sistemnya terbaik, orang-orangnya pasti terbaik, betul Bapak Ibu. Ya lulusan-lulusan minimal Oxford itu pasti ada, betul. Dalam beberapa tahun kemudian 500 perusahaan terbaik ini sisa hanya tinggal puluhan saja. Mereka yang sudah goyang di tengah jalan, yang tidak kelihatan lagi batang hidungnya perusahaan ini, ternyata adalah karena mereka tidak berhasil menumbuh kembangkan pelatihan-pelatihan spiritual di dalam perusahaan, dan mereka tidak memperhatikan akhlak ataupun moral di dalamnya. Insya Allah dengan bekal magnet rizki, kita di sini pun dalam rangkaian ibadah, dalam rangkaian untuk merawat terumbu karang. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Berhubung ini juga kita di waktu yang terbaik, kita mohon izin Pak Adi, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan tutup. Bapak Ibu mungkin yang ingin mendaftarkan diri di seminar ataupun training yang ada di kota-kota di sekitarnya, insya Allah tanggal 2-3 Juli ini serentak seminar hybrid ya, seminar hybrid magnet rezeki bersama dengan Pak Nasrullah dan bersama para certified trainer magnet rezeki yang telah mendapatkan lisensi ya di berbagai negara. Insya Allah ada 70 tersebar ya, 70 tersebar yang di Depok, ada di sekitar sini. Insya Allah kita adakan di Jakarta Global Campus, betul, University ya, JGU ya, Jakarta Global University di GDC Grand Depok City Depok ya. Ini teman-teman di sini yang kalau mau hadir boleh nih. Ya boleh ya di seminar ya. Nah, ini konfirmasi nanti ke panitianya, silahkan menghubungi mereka. Ya kalau seminar mungkin hanya sebatas infak mengembalikan ya, ada snack dan lain sebagainya pengganti tempat ya. Insya Allah dapat bekal yang luar biasa. Beda memang feelnya saat langsung ketemu, energinya seperti ini ya. Bapak Ibu rasakan beda ya. Beda. Alhamdulillah. Insya Allah makin baik dan makin dapat energinya. Sudah ditampilkan? Ada ya. Nah ini beberapa informasinya, sambil mohon izin kita bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mulainya dengan beristighfar, karena hajat harapan apapun tidak akan tumbuh saat kita masih ada hal-hal yang menjadi perisai atas rezeki kita. Bapak Ibu yang disayang Allah, mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Aladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Aladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya ghaffar ya ghafir ya ghafur. Wahai Dat yang Maha Pengampun, Kau mengampuni ya Allah dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa yang terakumulasi selama ini ya Allah. Kau mengampuni dosa yang mungkin kami ketahui sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Karena Kau Maha mengetahui ya Allah. Maka hambamu yang fakir ini ya Allah meminta belas kasih dan ampunanmu ya Rab, untuk menjadikan kami bersih kembali ya Allah dari dosa-dosa tersebut ya Allah. Ya Allah di waktu yang baik di Jumat yang mulia ini ya Allah, kami mengakui kezaliman diri kami, bahkan kepada diri kami sendiri ya Allah, termasuk kezaliman kami kepada orang-orang yang terdekat dengan kami ya Allah. Mungkin orang tua kami ya Allah, pasangan dan anak-anak kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, bahkan yang berada di lingkungan kerja kami ya Allah, mitra-mitra kami ya Allah. Ampun ya Rab, dhalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mujibad da'watil mutarrin, rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, anta tarhamuna farhamna rahmatan tughrina bihan rahmatika man siwaka. Allahumma aghrina bil ilmi, zayyinna bil hilmi, akrimna bil hilmi wa akrimna ya Allah bil afiyah. Allahumma nas'aluka al afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana binuri hidayatik
ghaibik kama nawatul ardu binuri samsik wa kamarik. Allahumma ya fatah ya razak ya muhawil al ahwal hawil ahwalana ila asril hal. Allahumma sahil umurana wa umura walidina wa umura asatidatina wa umura mudirina wa umura ma'hadina dari salam wa umura ma'hadi khair razikin wa umura ma'hadil muslimin wa muslimat wa umura jamiatina hadhi magnet rezeki wa umura jami'a ma fi hunna ya Allah. Allahumma ya Allah taqabbal minna siyamana salatana sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taksiruna birahmatika ya rahamar rahimin. Na'udhu bika minal hammi wal hasan, na'udhu bika minal ajzi wal kasal, na'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa na'udhu bika min ghadabati daini wa kahri rijal. Ya Allah ya Rab, banyak harapan permintaan kami, hajat-hajat hidup kami ya Allah. Banyak ya Allah persoalan dan tantangan yang sedang kami hadapi ya Allah. Tapi kami yakin ya Allah, hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Maka ya Allah, izinkan dan ridhoi kami dan seluruh unsur yang ada dalam diri kami ya Allah, untuk hakul yakin, siap, pantas dan ikhlas ya Allah, untuk menjadi pribadi makat rizki yang sesuai diajarkan oleh guru-guru kami ya Allah. Untuk menjadi orang yang kau cintai dan Rasulmu cintai ya Allah. Untuk menjadi orang yang senantiasa tawaduk ya Allah, menjauhi sifat-sifat yang tidak baik lagi membaikkan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, rezeki kami berkah lagi memberkahi ya Allah. Jadikan seluruh unsur yang ada di marketing center ini ya Allah, di dinar khair razikin, di desa wisata, di toko emas, dan di seluruh unsur yang ada di marketing rezeki, umroh, haji, koperasi, retail, dan seluruh unsur yang ada, kegiatan-kegiatan MR Box, kegiatan-kegiatan sosial kami di MR Peduli, wakaf, pesantren, dan semua lagi yang tidak bisa kami sebut satu persatu ya Allah. Angkatlah derajat orang-orang yang dalamnya berjuang untukmu ya Rab. Berikanlah kepada mereka kekuatan ya Allah, kesabaran ya Allah, kesyukuran ya Allah. Berikanlah kepada mereka rezeki yang berkah berlimpah ya Allah. Jadikanlah mereka yang benar imannya, jadikanlah mereka yang amal solehnya benar ya Allah, sehingga pantas mendapatkan janjimu yang kau janjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mendapatkan rezeki yang tak terbatas ya Allah. Berikanlah kesehatan bagi mereka, khususnya guru kami ya Allah. Berikanlah kesehatan bagi keluarganya, berikanlah kesehatan bagi orang-orang yang berjuang dalam jalanmu ya Allah. Berikanlah kepada mereka kesabaran, kesabaran yang tanak ya Allah, yang matang ya Allah, sehingga kau berikan kabar gembira bagi mereka. Wabasyir sabirin. Jadikanlah orang-orang yang sedang dalam titik terendah di komunitas kami khususnya ya Allah, kesabaran yang tanak ya Allah, kesabaran yang dahsyat ya Allah, sehingga pantas mereka mendapatkan syafaatmu ya Allah, pantas mereka mendapatkan ya Allah keajaiban darimu ya Rab. Ya Allah, banyak segala harapan kami yang ujungnya agar kami jauh lebih manfaat bagi orang lain ya Allah. Berikanlah kami ya Allah rezeki yang dahsyat ya Allah, yang kau janjikan ya Allah, sehingga kami bisa dapat lebih manfaat bagi orang lain ya Rab. Ya Allah, di waktumu yang sangat sakral ini, di Jumat, akhir Jumat ini ya Allah, kami mengangkat tangan kami ya Rab. Hadir di sini malaikatmu mengamini ya Rab. Maka izinkan dan ridhai kami ya Allah, untuk mendapatkan pengkabulan atas dosa-dosa, atas doa-doa kami ya Allah, dan terampunnya segala dosa-dosa kami ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rab, kami sadar ya Allah, ada panggilan-panggilan-Mu yang kami lalai ya Allah, panggilan-panggilan keajaiban yang kami tidak ingat ya Allah. Ya Allah, maka ingatkanlah kami ya Allah. Panggilan yang pertama yakni panggilan salat ya Allah. Padahal kau siapkan di situ ya Allah keajaiban demi keajaiban, tapi kami masih tidak tepat untuk menghadiri panggilan-Mu untuk salat ya Allah. Kami masih tidak semangat hadir dalam jamaah-Mu di masjid dan musala yang mulia ya Allah. Panggilan ini ya Allah, bahkan nanti kami akan ditanya di alam kubur pertama bagaimana salat kami ya Allah. Maka pantas ya Allah jika kami masih jauh dari rezeki dan keajaiban jika salat saja kami alpa ya Rab. Panggilan yang kedua, panggilan untuk ibadah umrah dan haji ya Allah. Sesuai dengan hadis Rasulmu ya Allah, bahwa jika tidak ada niat ataupun ikhtiar sedikit pun bagi seorang muslim untuk berangkat umrah dan haji ke Baitullah, maka baginya disandingkan seperti halnya orang-orang yang tidak berislam ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah kami orang yang bisa memenuhi panggilan dengan ikhtiar maksimal kami untuk menunaikan ibadah umrah dan haji di rumah-Mu ya Rab. Panggilan yang ketiga ya Allah, semua kami akan kembali pada-Mu, kami akan pulang ke kampung akhirat, kami akan kau panggil di waktu yang sesuai dengan apa yang kau inginkan. Apa daya kami saat kau panggil kami menghadap-Mu ya Allah, saat kematian sudah ada di depan kami ya Rab. Kami selalu mengeles, mengatakan tidak siap karena amal kami belum juga cukup.
Tapi setiap hari kami malah diisi dengan amal-amal yang tidak baik, ya Rab. Maka ya Allah, jadikanlah kami orang-orang hambamu yang siap untuk kau panggil kapanpun dengan amal yang maksimal, sampai akhirnya kami mewariskan generasi terbaik dan kami akhirnya bisa kumpul kembali di surga bersama dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hablana min as-solihin was-solihat, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina ibaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Hadi dan teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin, saya Abu Salalimi dengan sahabat baik saya, guru kita semua Pak Hadi, undur diri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.